Halo Sobat Jobbers, balik lagi sama gue Hans di game Hello Neighbor. Di Hello Neighbor lagi guys, dan kali ini, di episode kali ini gue menemukan hal-hal yang sangat penting. Tunggu dulu, gue tahu kalian mikir apa, gue tahu Bang Alpha 4 kapan, Bang Alpha 4 kapan. Kita akan kesana nanti. Sebelum itu, sebelum kita mengulas tentang Alpha 4 lagi dan ada berita yang sangat penting untuk episode kali ini guys. So, yakin kalian harus nonton sampai habis ini ya. So, yang gua pertama kali yang mau gua ucapin di sini adalah thank you banget semuanya. Walaupun gua tahu banyak banget teori yang ada selama ini di Alpha 4, tapi gua benar-benar selalu ngebaca setiap komen dari kalian. Ya. Literally setiap komen dari kalian, walaupun gue emang nggak bisa balas atau tapi gue benar-benar literally bacain semua teori-teori dari kalian, and it's really amazing. Gue juga kaget kalian mau ikut berpartisipasi, dan emangnya si Tiny Build ini ya nantangin kita guys. Kayak kita tunjukin kalau kita bisa pecahin semua misteri dari dia. Dan sekarang di sini adalah gue mau ada sedikit loose ends di sini, jadi kayak ada sesuatu yang ganjel menurut gue. Dan kalau kalian lihat di sini gue lagi di Alpha 1 kali ini ya. Dan di sini gue lagi di Alpha 1 dan lagi belum masuk ke, wah kita kan harus ke sini nih. Press E to activate ya kan. Kalian tahu kan kita harus masuk sini kan. Jadi gue enggak mau masuk dulu guys. Jadi kalau kalian lihat di situ ya guys, kalian lihat nah rumahnya ini semua tuh dikunci. Ya kan? Semua rumah dikunci, semua dipagerin. Semua di blok-blokin semuanya. Tuh, jendela semua di blok-blokin. Kalian kebayang enggak sih ini rumah isinya apaan? Kita coba masukin yuk. Ya, yeah, gua mau coba masukin, dan sekarang kan gua udah ada apa sih glitch ya. Jadi gua bisa masuk ke rumahnya. Mestinya gua bisa masuk ke rumahnya. Dan kalau kita lihat di sini tuh bedanya ya, mobilnya di sini ya, mobilnya tuh di sini masih benar guys. Jadi omnya belum mabok kali ya, mobilnya tuh masih benar di sini dibanding di Alpha 3. Satu hal yang sangat beda sih di mobil ini tuh, mobilnya mewah banget ya kalau kita lihat ya. Oke, gak usah banyak cincang cincong sengsang cincong, kita langsung masuk aja ke rumah ini. Kita masuk ke rumah ini dengan cara, gue tuh nggak tahu ya omnya benar ada di dalam atau enggak ya. Nah ini kan dikunci nih guys. Oh, lagunya nongol bos. Yuk kita masuk ya, coba masuk gimana ya. Kita, gue ngeblink cuma bisa ke atas dan ke bawah. Jadi gue coba ke atas sini kali ya, ke atas. Wah! Gue kenapa ya? Oh my god, gue kenapa itu? Kok tiba-tiba mati? Lah. Oh, gue tahu itu ikan hiu ya. Gue kaget. Oh, itu gue ikan hiu. Itu ikan hiu. Ikan hiunya masih ada berarti di dalam ya. Oke. Okay. Dan sekarang gue suruh pick up, tapi gue nggak bisa keluar pintu. Gimana sih? Ya udah gue blink ke atas. Hahaha. Gue bisa ngeblink. Gue bisa ngeblink. Haha. Gue ke atas. Hit. Gue ke atas lagi guys. Kita coba sekali lagi. Dan ini sekarang malam lagi. Aduh, gimana cara ke dalam? Hah, ada omnya di dalam. Ada omnya di dalam. Ada omnya di dalam. Kita coba ya, kayaknya ada omnya di dalam nih ya. Ya gak sih? Ini pintu semua dikunci nih. Oh, itu ada susu guys. Jangan-jangan susu di Alpha 4 kayak gitu tuh. Itu guys, susu di situ tuh. Hah? Omnya udah hidup di sini. Oke, kita ke atas itu ya guys. Coba yuk. Oh. Oh, masuk guys. Oh. Masuk guys. Oh. Masuk. Lah. Ya. Gak beda. Duh, gue sebuah lampu guys. Kagak ada lampu. Kabur. Gue gak tau kemana. Ya, gue kesini. Oh, ada omnya ternyata ya. Wow. Oke. Ada omnya ternyata. Walaupun rumah masih dikunci, ini masih ada omnya ya. Wow. Gue kira, gue berharap ada sesuatu yang beda guys.
Gue berharap ada sesuatu yang beda, jadi kita coba pakai lampu aja ya. Omnya di mana sih? Lagu ada terus loh. Oh, lagunya gede bener sih. Hai om. Ini om ya guys. Om ini nyangkut dia. Okay. Ya tampaknya gak ada apa-apa di sini guys. So omnya nyangkut. Entah kenapa dia lari di tempat. Gue tutupin aja pintunya. Oh. Okay. Ya malah kena. Ya. Ya. Yeah. Oke, okay, udah masuk guys. Udah masuk gua. Berarti gua sebenarnya mau coba masuk ke basement-nya tadi ya. Tapi gua gagal. Tadi gua mau ke basement ke pintu sebelah, malah si Omen nangkap gua. masih aja ada ya begini ya. Sebenarnya itu doang sih yang masih ngeganjel di gua ya. Gua pengen tahu. Ya udah mulai kebuka ya. Nah. Berikutnya yang mau gua tunjukin sekarang di sini ya. Berarti itu kesimpulannya rumahnya tetap rumah yang sama walaupun digembok pas masih fase pertama sebelum kita tidur ya. Sebelum kita tidur kan rumah masih digembok dan sekarang rumahnya udah bisa dibuka. Dan gue pengen cari kan, kalian ingat kan kalau gue buka basement ini, omnya ini akan datang dan ngubur gue. Pertanyaannya adalah di mana kuburannya guys? Ya, gue juga bingung di mana kuburannya ya. Sebenarnya di sekitar sini ya. Jadi yang gue akan lakukan adalah gue akan terjun bebas. Maksudnya gue ke bawah sini. Kalau dari sekitar sini udah nggak ada sih. Gue nggak ngeliat ada kuburan sama sekali ya. Tapi mungkin kalau di bawah ini ada sesuatu di bawah tanah ini guys. Kan di waktu itu kalian inget kan pas gue jatuh ke tanah di situ ada satu kotak gede kayak platform itu loh. Nah di situ gue pengen kesana. Jangan-jangan ada beberapa stage, maksudnya beberapa bagian yang ada di bawah tanah ini yang gak bisa kita lihat dari sini. Nah makanya gue pengen coba ke bawah. Tapi sekali gue ke bawah, gue gak bisa naik atas lagi sepertinya ya. Yuk kita coba aja langsung guys. Hut. Lolololololol. Bentar. Naik lagi. Jangan jatuh dulu. Loh. Oh. Kita berhenti di bawah guys. Oke. Nice. Kita berhenti di bawah. Oh, ini tempat ini ya guys, pondasinya ini kita di bawah dia. Oke, kita lihat dari bawah sekarang ya. Kita lihat dari bawah apakah ada sesuatu. Oh! Itu dia. Itu dia guys. Kalian lihat enggak? Ini. Itu tuh. Itu kuburannya berarti. Di mana itu? Aduh guys, gua enggak bisa ngelihat jelas ya. Kalian bisa lihat kuburannya itu? Ternyata kuburannya beneran ada di bawah si neighbor ini ya. Waduh, gue pengen liat tuh kuburan. Coba kita naik atas ya guys. Kita coba naik atas ya. Naik. Iya itu kuburannya guys. Tapi gue gak bisa naik atas. Naik. Oh bisa. Oke, kuburannya ada tepat di bawah gue. Oke kita ke bawah. Oh. Ya. Kosong. Lah. Oh, jadi kuburannya beneran ada di sini, guys. Ya jadi ini kuburannya nih. Tuh, gue udah di bawah kuburan tuh. Lihat tuh. Oh, ini kuburannya dan omnya nggak ada sekarang. Dan ini ada papan di sini. Ya ini cutscene ya. Gue berharap gue melihat sesuatu di balik peti ini sih. Tadi peti ini kosong. Mungkin emang maksudnya kita sih yang di bawah sini ya. Oke, okay, berarti gue udah gak penasaran lagi. Dan sekarang ini cross-nya. Oh. Sampai batuk gue. Ini bentuk salibnya ini beda guys. Kalian sadar gak sih? Ini X. Dan biasanya tuh cuma satu doang, sebelah doang. Dan ini bentuknya X.
minor sih, tapi gue nggak tahu menurut kalian apa? Menurut kalian apa ini? Ini artinya apa nih? Kalau bentuknya X gitu, ada bentuknya sebelah doang. Karena gue lagi main Outlast 2 ya, jadi gue mikirnya ya sesuatu hal-hal yang berbau-bau okultisme dan DKK ya. Tapi ada hubungannya juga ya sama Hello Neighbor, karena Hello Neighbor ini penuh dengan ritual-ritual dan okultisme juga. Jadi kebawa lah suasananya ya guys. So yeah, ini dia hal-hal yang mau gue yang masih janggal, tapi ternyata sekarang udah jelas. Jadi gue udah puas banget gue bisa nemuin kuburannya. Ternyata beneran sesuai dugaan gue, kuburannya beneran ada di bawahnya basement ini ya. So kita lihat sekitar sini ada apa lagi ya. Itu apa tuh? Itu apa tuh dia Jom? Itu mesin traktor ya. Gue gak melihat apa-apa. Di situ ada pintu. Pintu di bawah ngapain ya? Pintu ada di bawah dan apa tuh? Apa tuh? Itu kecil titik di situ. Apa tuh guys? Apa tuh? Oh, teropong. Melayang di situ teropongnya. Well, di ujung sana ada tiang listrik doang dan ya, udah. Oke guys, jadi ini dia untuk di Alpha 1 ini. Nah, sekarang baru guys. Abis ini gue akan bawa kalian semua apa yang gue tahu tentang Hello Neighbor Alpha 4 yang menurut gue itu akan keluar lebih cepat daripada yang kayak kalian kira. So, yuk kita langsung ke sana aja guys. Let's go. Okay guys, welcome to my browser, di mana misteri-misteri bisa dipecahkan oleh Hans dan kalian juga yang pasti ya. Okay, sekarang gue lagi ada di browser gue sekarang di sini, dan gue akan memberikan kalian update lagi ya di sini ya tentang timer build buat upcoming game for Hello Neighbor Alpha 4. Excited? Wah gila guys, gue udah benar-benar mau nunggu banget ini Alpha 4 ya. Dan sekarang nggak usah banyak cincang-cincong, di sini gue ada di twitternya di Tiny Build lagi guys. Ini twitter Tiny Build, silahkan cek sendiri kalau kalian tahu ya twitternya. Dan sekarang gue akan scroll ke bawah. Sebenarnya waktu itu kan gue pernah scroll kan, di mana nih gue pernah ngasih tahu tentang beberapa tweet dia dari Hello Neighbor Alpha 4 ya. Ini yang terakhir waktu itu gue diskusiin bareng kalian ya. Dan di sini kita ke scroll ke atas lagi. Si Tiny Build ini nih emang demen banget buat kita tuh pecahin Easter egg-nya. Emang that's how they, ya itu cara mereka untuk mengengage orang-orang fans-fans Hello Neighbor dari ya kayak kita-kita gini, kayak gua sendiri ini guys yang selalu penasaran. Dan kita ke atas lagi dan Tiny Build nih nge-post ini guys. Nih dia. Jedeng. Dia bilang, "Are you afraid of the dark?" Menurut gue ya, gambar ini udah sangat tidak sangat familiar buat kalian. Ya, gue tahu. Pasti ini gambar yang ada waktu itu yang gue mainin di episode sekian. Gue lupa episode berapa. Yang pasti yang waktu itu gue bilang ini potensi-potensi map di Alpha 4. Yaitu ini adalah map di Fear _ Darkness di stage. Jadi ada tiga stage ya waktu itu ya. Ada yang school, ada yang darkness, ada yang apa ya? Lagi gue lupa. Tapi yang ini gue jelas inget banget. Ini adalah fear darkness stage, di mana kita tuh yang ada mata-mata nggak jelas itu yang aneh. Kalau kalian mau ngecek, kalian ngecek di video-video Hello Neighbor sebelumnya, gue pernah ngecover stage ini. Stage ini tuh sangat misterius dan sangat ambigu ya. Dan ternyata si Tiny Build ini tanggal 25 April kalau kita lihat ini sekitar 5 hari yang lalu, dia naikin gambar ini lagi. Which is mungkin dugaan gue yang dari dulu yang gue bilang ini potensi map Alpha 4 itu beneran. Ya beneran bener gitu loh. Ya kayak semua teori-teori gue bener-bener bisa kalian terima kan sekarang. Kalian bisa mulai masuk akal. I mean, kalian put the puzzle together. Kalian puzzle-puzzle, semua pecahan-pecahan puzzle yang waktu itu gue pernah kasih-kasih ke lu, kalian coba gabung-gabungin, coba kalian ngesimpulin sendiri menurut kalian kayak gimana. Di map ini yang di sini kita tuh jadi kecil dan banyak mata-mata ada dan barang-barang jatuh. Yang gue bener-bener ngeliat sebuah misteri yang ada pantulan kaca, ada pantulan apa ya, pokoknya semua barangnya jadi gede banget deh. Gue gak bisa ke kabinet yang paling atas itu, makanya gue gak pernah lanjutin lagi kan. Dan di sini kalau kita lihat di sini gak ada perbedaan sih ya. Kalau kita lihat menurut gue di sini gak ada perbedaan, tapi dengan si Tiny Build ngangkat gambar ini lagi, menurut gue ini emang bener-bener potensi untuk Alpha 4.
Jadi di hashtagnya sih nggak ada ya. Kalau kita lihat di hashtagnya cuma di hashtag Hello Neighbor sama HelloNeighborGame.com. Jadi ini masih asumsi gue doang di sini. Dan menurut gue mungkin ada kemungkinan kita beneran jadi kecil, atau nggak ini ada di sebuah mimpi, atau nggak si omnya ini ngebuat kita menjadi kecil di mana kita harus ke exit itu, exit ya, exit. Jadi itu tulisan bukan basement ya, tapi exit. Jadi feeling gue ya mungkin ada dua tujuan. Mungkin di Hello Neighbor gak cuma ke basementnya doang. Mungkin abis kita ke basement kita harus ke exit, kan kita juga gak tahu. Jadi ini memunculkan banyak pertanyaan lagi. Tapi kita skip ke dari situ dulu guys. Kita pergi dulu, nyantai, santai, santai sama gue santai. Kita ke atas lagi. Di sini si Tanda Build masih, dia punya banyak game ya di sini guys. Dia punya banyak game dan sekarang gue akan ke atas lagi. Ke atas terus. It's stop! Nah, lagi-lagi dia ngasih gambar yang sama. Tapi bedanya guys, kalau kita lihat di sini di bawah tuh ada link. Ya kan? Kalian lihat di bawah ada link dan linknya ini ke Steam Community. Kalian pasti tahu Steam Community. Sekarang gua akan masuk ke Steam Community. Gua belum buka, jujur gua belum pernah buka ini Steam Community-nya ya. So ini gua buka sekarang. Wow. Oke, ini gambarnya. Dan di sini ada kayak apa? Apa nih teka-teki silang? Gila. Nah, PR kan guys, dia ngasih gua teka-teki silang. Dia ngasih kita teka-teki silang. Dan di sini kalau kita lihat ini tulisannya, gua maju ke depan bentar ya guys, gua ngelihat zoom bentar. Kalian sambil bantuin gua ya, mungkin bisa sebentar. Oke, gue melihat satu nih guys, di sini ada tulisan hello, ya nggak sih, benar kan? Hello, yang pasti ada tulisan neighbor. Oh, gimana kita pakai search? Oke, control F, kita pakai control F, H, U, U, apa nih? Ada yang warna orange satu guys, ada yang warna orange, sisanya kuning. Kenapa nih? Gue nggak pernah tahu ada search bentuknya begini. Oke, N, hello neighbor. N, berarti kita coba N. Oh, ada N lagi di sini guys. N warna oranye. Ada apa ini? Kita coba lihat ya. N. Wah, ini bakal bisa lama banget kayaknya ya. Apa maksud gue untuk pecahin teka-teki ini? Karena teka-teki ini bisa ada kemungkinan miring, horizontal, vertikal, atau mundur, atau ke atas, atau segala macam. Ya mungkin kalian bisa buka sendiri linknya gambar ini kayak gimana. Tapi gue sampai sekarang tidak bisa melihat tulisan neighbor. Wah gila, ini PR sih. Oke guys, ini PR banget. Ini PR banget. Menurut gue ini harus diteliti lebih lanjut karena ini akan makan waktu. Coba kita lihat ke ada komen di sini. Kita lihat chatnya nih. Neighbor chop call hell 3131 baris 3 solom 1 hell. Oke. Jadi ini tulisannya ya. Wah gila, banyak banget guys. Oke, ini tulisannya banyak banget guys. Oke, ternyata ada orang-orang jadi penasaran kayak kita guys untuk memecahin teka-teki si Hello Neighbor ini. Dia ngasih beginian. Kalian lihat, kurang gila apa sih Tiny Build ngasih Easter egg tuh kayak begini. Coba kita lihat search ke ini ya. Guys, I did it. I got all the words, but I found out Hello Neighbor, those were words stuck onto me. Here's the others. Oke, dia akan ke link. Kita buka linknya guys sekarang. Wow, Word Search Solver. Apaan ini? Hello Neighbor Alpha 4 May 4 Jim Chop Hop Call Hell Fulnor Hip Boo Map Joe. Banyak banget guys. Banyak banget anjir ini. Wow, gila. Gila, ada orang yang beneran ituin teka-teki silangnya. Ini orang gila ya. Wah, ini orang lebih gila ternyata dari gua, guys. Gua seneng banget ini ada orang yang lebih gila dari gua. Oke, cool. Jadi di sini ada mereka semua udah pecahin teka-tekinya semua di sini, guys. Kita lihat di sini ya. Gua enggak tahu ini tulisannya apa ya. Kita lihat hello-nya. Ah, nih, hello-nya ada di sini. Kita lihat kan? Hello-nya ada di sini, guys. So, kita lihat ke atas sekarang. Hello neighbor. Ini apa nih? Ini apa di sini? Hah? Kuning, putih, apa nih? Kuning. Apaan kuning? Wow.
gila keren banget ini websitenya ya. Kayak benar-benar khusus teka-teki silang kayaknya. Jadi bisa kita highlight guys, bisa kita highlight ini. Hah, bercanda. Guys, kalian baca apa yang gue baca? Hello Neighbor Alpha 4 May 4th. Wow, Alpha 4 May 4th. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 30. Berarti hari May 4th. May? Kemis depan guys. Well, gue gak tahu sih. Ini cuma asus. Oke. Sebelum kita konfirmasiin dulu ya. Hello Neighbor Alpha 4 May 4th. Oke, kita akan coba 5 kata ini ya. Kita lihat ke bawah beneran ada atau enggak. Oke, hello name. Wow, Fort ini guys. Mundur ke atas anjing, gila ya. Orang ampe jenggotan 5 meter juga gak ketemu itu 5. Oke, kita konfirmasiin di Steam Community lagi ya. Gue cuma mau konfirmasi ke kalian. Oke, kita ini nemu fourth ini dari ujung diagonal ke kiri ke atas. May-nya mana May? Four. Oke, four di sini. Alpha. Tuh guys, mundur tulisannya. Alpha. Oh, ini May. Ini May di bawahnya Alpha. Oke, di sekitar situ ya. Kita coba cek ke Steam Community kalau emang bener ya ada ya. Oke. Fourth. Aduh, tadi di mana ya? Di mana tadi ya? kayak bingung jadi gue. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 guys. 11 berapa ini sih? Berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh bener guys. May. Wah. Guys, gue merinding. Wah bener loh. Fourth, kita coba fourth. Fourthnya itu ya. Fourth. Kita search F. Oh ya, fourth. Fourth. Oke guys, kita bisa percaya berarti sumber ini guys. Kita bisa percaya sumber ini dan ini beneran Alpha 4 May 4th. Wow, ternyata itu lebih apa? Gue kira itu game ya guys. Ternyata Alpha 4 nya mau keluar May 4th. Alpha 4 keluar May 4th. Wow, kebetulan banget ya. 4 4 4 4 4 selalu 4 4 4. Ayat 14 4 ayat pasal 14 ayat 14 May 4 Alpha 4 semuanya aja 4 anjir ini ya. Itu kebetulan atau enggak guys menurut kalian? Wow. Oke. Okay. Wah gila, gue sampai gak udah enggak bisa ngomong lagi. Hello Neighbor Alpha 4 May 4th. Kalau emang benar Hello Neighbor Alpha 4 ini keluar pada hari Kamis nanti, gue bakal langsung mainin buat kalian. Dan gue mungkin gak upload ini hari Minggu. Itu kalau Alpha 4 nya keluar ya guys. Sekarang oke, itu kita lewatin dulu. Sekarang kita maju ke sini, ke tulisan-tulisan bawahnya lagi. Jim Chop Hop Chol Hell Fall Nor Bill Hit. Gak ada boy. Ada boy. Toy. Toys. Dry. Gak ada tulisan yang benar-benar. Oh, cult. Cult, benar banget kan? Cult, berarti ini ada benar-benar ada hubungan sama okultisme mungkin ya. Oke, ada lagi nggak ya? Ini enggak lah. Now page H Kim T One Yegas Bag Nerd Dog Gary Fog. Kayaknya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang benar-benar ini ya. Kayaknya menurut gua itu cuma tiga kata maksudnya dalam hal-hal begini itu gampang banget. Tapi kalau Hello Neighbor Alpha 4th itu tuh kata-katanya jarang banget untuk bisa dicocokin. Jadi ini kita cari yang paling atas aja, kita ngeliat yang paling atas aja. Oke, Alpha 4th. Oke, mark the date guys. Kita lihat apakah emang Alpha 4 akan keluar May 4th atau mungkin ada update atau apa, gua juga nggak tahu. Kita balik ke Twitternya lagi. Kita ke atas lagi. Sekarang, wah ada om. Wow, apa ini? Sony Vegas. Ya,
Siapa yang di sini pakai Sony Vegas? Ya ini Sony Vegas guys. Clearly ini Sony Vegas dan di sini ada desktop dan kita lihat di sini ya, dia lagi ngerender. Oh, ngerender Hello Neighbor. Kalau kita lihat ini texture detailnya benar-benar di improvise banget ya. Dan kita lihat di sini Om-nya ini di tengah-tengah jalan ya. Di tengah-tengah jalan ini Om-nya. Jangan-jangan beneran kita bisa explore di luar rumah Hello Neighbor. Wah itu bakal gila banget guys. Dan gue juga nggak tahu ini maksudnya dia lagi ngapain nih buat render video ini. Kalau kita lihat render videonya ini waktunya sekitar 1 menit ya. Ya 1 menitan. Dan kalau kita lihat dari cuplikan videonya kita nggak bisa ngeliat jelas ya. Ini cuman apa ini? Ini cuman halaman. Ini kita nggak bisa ngeliat jelas banget sih. Kita benar-benar nggak bisa ngeliat jelas banget. Mungkin dugaan gue emang bisa beneran ini si Om-nya ini bisa nanti keluar map Hello Neighbor Highlights 4K. 4K gila ya ini orang ya. Oke, next ada apa lagi? Oh, apa nih? Oh ini rumah Alpha 4 ya guys. Kalau kita ulang lagi. Kalau kita lihat di sini tekstur asapnya juga udah bagus banget ya. Dan kita lihat ada pipa baru situ, ada pipa apaan tuh? Dan ini masih di bordir semua. Rumahnya berbeda ya guys. Kalau kita lihat ya, ini ada bagian bolong di bawahnya itu ya. Nah, itu deh guys, di bawah itu. Gua nggak bisa full screen bisa nggak sih? Ah, gua bisa full screen. Ya udah deh full screenin aja. Nah, gua pause di sini guys. Ini gua bisa full screen. Kalau kalian lihat di bawah sono tuh. Ada bagian rumah yang bolong. Itu yang ada di gambar sebelumnya. Jadi beneran ini tuh emang rumah Alpha 4. Tapi rumah Alpha 4 nya mungkin agak segini. Berapa lantai tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lantai anjir. Gede bener. Tapi itu keren sih. Itu bakal keren banget. Itu rumahnya 5 lantai kurang lebih mungkin ya. Itu rumah demonya di Alpha 4 guys. So kayaknya itu doang sih si Tiny Build nge-tweet yang terakhir ya tentang Hello Neighbor ya. Tapi ini keren banget, ini keren banget. Dari yang Steam Community, dari Word Search ini, Hello Neighbor Alpha 4 ini udah bisa ngegambarin kalau misalkan ini ada orang-orang genius banget. Gue bener-bener berterima kasih. Gue berterima kasih banget sama orang-orang yang udah buat kayak ginian. Dan gue bener-bener excited banget kalau emang beneran Hello Neighbor ini keluar pada May 4th nanti ya. Dan gue gak tahu menurut kalian seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian masih ada misteri-misteri yang masih mengganjal, mumpung Alpha 4-nya belum keluar nih guys, kalian harus komen ya. Komen, kita diskusi lagi di situ. Diskusi bareng gue, kita pecahin bareng-bareng. Kita buktiin ke si Tiny Build kalau kita tuh bisa. Kita jangan mau kalah. Dia nantangin kita guys. Dia nantangin kita buat pecahin semua Easter egg ini dengan ngasih semua kode-kode jumbled words seperti ini yang ada di sini yang kalian lihat. Ini benar-benar gila banget. Gua benar-benar gak expect si Tiny Build seberani ini, sefrontal ini untuk ngasih sebuah Easter egg dan serumit ini ya. So ya, jadi itu dia untuk update di Alpha 4 untuk kali ini ya. Gue benar-benar excited banget pas teman-teman gue nanya bilang katanya Tiny Build sebenarnya tahu dari gue tahu dari mana. Teman gue ada yang ngasih tahu gue kalau Tiny Build ini ngeluarin update baru soal Twitternya. Tapi gue sengaja nggak mau ngeliat karena gue tahu ini akan menjadi buat konten gue, buat benar-benar gue mau benar-benar nge-express reaction gue. Dan lebih ke reaction gue benar-benar ini tuh gue benar-benar excited banget soal game ini. Gue mau, I like surprises. Gue suka banget segala kejutan. Jadinya makanya kenapa tadi di pertama-tama gue bilang kalau gue tahu sesuatu tentang Alpha 4 karena ya karena gue dikabarin sama teman gue. So guys ya, itu dia untuk episode Hello Neighbor untuk kali ini. Semoga kalian suka. Yuk kita komen di bawah, kita mulai diskusi dari sekarang guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel The Joomers. Kita ketemu lagi di, semoga Alpha 4-nya keluar guys, di Hello Neighbor lainnya. I'll see you guys soon. Bye-bye.